Belakangan ini viral di media sosial, seorang anak kelas 1 SD berani naik pesawat sendirian ke Surabaya. Momen anak tersebut naik pesawat sendirian dibagikan oleh pemilik akun TikTok Alfred Sadaleno pada Sabtu 16 Juli 2022. Rekaman memperlihatkan seorang anak laki-laki yang duduk di kursi bersama dua penumpang dewasa lainnya. Anak laki-laki itu ditanya oleh pria pemilik akun TikTok yang berada di kursi seberang. Anak laki-laki tersebut mengatakan jika dia sekarang masih kelas 1 SD. Dia naik pesawat sendiri dari Makassar ke Surabaya. Rupanya, momen tersebut menjadi pengalaman pertama bagi anak laki-laki ini melakukan penerbangan sendirian. Dia diantar oleh sang ibu saat akan terbang dari bandara di Makassar. Nanti ketika sampai Surabaya akan dijemput oleh sang ayah di bandara. Warganet salut dengan keberanian anak laki-laki kelas 1 SD yang naik pesawat sendirian dari Makassar ke Surabaya itu. Dilansir dari sejumlah sumber bahwa layanan untuk anak-anak bepergian tanpa pendamping disediakan oleh sejumlah maskapai penerbangan. Tujuan dari layanan itu untuk memberikan pengalaman penerbangan yang aman dan nyaman bagi penumpang di bawah umur. Adapun bagi anak-anak yang ingin terbang sendiri, prosedurnya yakni orang tua atau orang dewasa sebagai walinya mengantar anak yang bersangkutan ke bandar udara. Guna mengisi formulir secara lengkap termasuk mengisi siapa penjemput anak secara jelas. Nantinya anak tersebut akan diberi pelabelan tanda UM sebagai penumpang anak-anak tanpa pendamping dan pada bagasi kabin dan tercatat. Saat di pesawat, mereka akan mendapatkan prioritas tempat duduk di row atau baris bagian depan. Setelah pesawat mendarat di tujuan, kru akan mengantarkan anak tersebut ke petugas darat. Selanjutnya, si anak akan diantar ke penjemput sesuai identitas yang tertera. Apa, Dek? Kelas 1 SD. Aduh. Pinter sekali. SD-nya di mana, Dek? Surabaya. Adek memang sering terbang sendiri gitu. Hah? Sering naik pesawat sendiri atau baru kali ini? Baru kali ini. Oh. Oke, Dek.